Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas, teman-teman, berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Habib Rizik Syihab. Dan ini berita yang mengejutkan, teman-teman. Ternyata Habib Rizik Syihab ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Jadi kemarin itu masih menjadi saksi, sekarang posisi Habib Rizik Syihab sudah menjadi tersangka pada kasus yaitu pelanggar protokol kesehatan. Karena kemarin pihak kepolisian sudah menyampaikan beberapa kali atau pertama sampai dua kali diundang, Habib Rizik ini tidak bisa datang. Dan hari ini Habib Rizik sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan menurut infonya bahwa Habib Rizik akan segera ditangkap atau segera dipanggil paksa oleh pihak kepolisian. Ini saya pikir sungguh memprihatinkan. Kenapa hal ini terjadi pada Habib Rizik Syihab? Padahal kemarin ada 6 laskar FPI yang ditembak dan ini kasusnya juga belum selesai. Dan sekarang ada berita bahwa Habib Rizik ditetapkan menjadi tersangka. Dan tidak hanya Habib Rizik, ternyata teman-teman, ada beberapa orang termasuk Panglima LPI, juga Ketua FPI ini menjadi tersangka pada kasus kerumunan di Petamburan. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita lihat pengumuman yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Penyidikan terkait perkara tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Dan ini juga dengan masalah tentang undang-undang kekarantinaan. Ya, dan kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Yang terjadi hari Jumat dan Sabtu tanggal 13 dan 14 November di Tebet Utara, di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan Jalan KS Tubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tentunya setelah penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian menemukan barang bukti dan petunjuk, akhirnya pada tanggal 7 Desember dilakukan gelar perkara. Di gelar perkara itu tentunya dipimpin oleh Wasidik, Kepala Wasidik yang dihadiri oleh dari Itwasum, dari Bitkum Polda ya, dan kemudian juga dari penyidik yang melakukan. Baik, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Ya. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidillah. Ya. Kemudian yang ketiga, Ali Alwi Alatas. Ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya. Oke. Dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan, ya. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke kementerian, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Udah? Kemudian juga Polda Metro Jaya membuat surat ya, pencegahan ke luar negeri juga sama. Kepada yang pertama tadi, setelah dibuatkan, yang kedua adalah Haris Ubaidillah, juga sama, sudah kita kirim
surat pencekalannya, dan juga Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sabri Lubis, dan Idrus. Sudah kita lakukan pencekalan dan surat sudah kita kirimkan pada tanggal 7 Desember 2020. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Penetapan tersangka sudah kita lakukan. Kemudian kita melakukan pencekalan sudah kita lakukan. Ini untuk diketahui. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Nah, itulah teman-teman pengumuman yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa polisi ini sudah menetapkan Habib Rizik Sihab sebagai tersangka kasus pelanggar protokol kesehatan. Dan Habib Rizik Sihab ini juga dicekal tidak bisa ke luar negeri selama 20 hari ke depan. Ini berita hari ini terkait Habib Rizik Sihab. Nah teman-teman, kalau kita melihat berita di Kumparan News, ini juga cukup menarik. Polisi ancam tangkap Habib Rizik terkait kasus kerumunan di Petamburan. Jadi gara-gara kerumunan ini Habib Rizik bisa ditangkap teman-teman. Kita baca beritanya. Polisi menetapkan Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab sebagai tersangka dalam kasus pelanggar protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kapit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, polisi akan jemput paksa Habib Rizik untuk diperiksa sebagai tersangka. Jadi akan menjemput paksa Habib Rizik. Saya tidak bisa bayangkan kalau Habib Rizik ini dijemput paksa kemudian setelah itu diborgol. Kalau tersangka-tersangka yang sebelumnya kan diborgol, apakah hal itu juga akan diberlakukan kepada Habib Rizik Sihab? Ini sangat memprihatinkan kalau hal itu sampai terjadi, teman-teman. Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan, kata Yusri, Kamis 10 Desember 2020. Apa upaya paksanya? Ada dua pemanggilan atau dengan penangkapan, itu upaya paksa, kata Kombes Yusri Yunus. Jadi gara-gara kerumunan ini sampai dijemput paksa atau ditangkap, ini luar biasa teman-teman. Habib Rizik sebelumnya sudah dua kali dipanggil sebagai saksi untuk kasus tersebut, namun ia tidak hadir dengan alasan butuh istirahat. Karena kemarin sebagaimana kita lihat teman-teman bahwa Habib Rizik itu melakukan perawatan atau check up di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Kemudian teman-teman, polisi kemudian melakukan gelar perkara pada Selasa 8 Desember. Hasilnya Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat pasal 160 serta pasal 216 KUHP. Selain Habib Rizik, ada 5 orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana kekarantinaan tersebut. Mereka adalah Ketua Panitia Acara HU, Sekretaris Panitia A, Penanggung Jawab Keamanan MS, Penanggung Jawab Acara SL, dan HI sebagai Kepala Seksi Acara. Pelanggar protokol kesehatan itu terjadi saat Habib Rizik menggelar pernikahan putri keempatnya dalam acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. Dalam acara itu yang terjadi kerumunan massa. Itu teman-teman yang terjadi dengan Habib Rizik Sihab, bahwa status beliau sebagai tersangka. Nah, bagaimana menurut pendapat ahli teman-teman mengenai pelanggar protokol kesehatan? Karena kalau kita lihat di berbagai tempat, banyak orang yang melanggar protokol kesehatan. Ada yang tidak memakai masker ketika berada di luar atau ketika bertemu dengan teman, sahabat. Ada yang berkerumun. Dan banyak hal pelanggar protokol kesehatan. Dan kalau kita lihat sanksinya, ada sanksi tertulis, ada sanksi denda, ada sanksi kerja bakti, ada sanksi push up, dan lain-lain. Ada beberapa sanksi terkait pelanggar protokol kesehatan. Yang saya tahu tidak sampai itu di penjara terkait pelanggar protokol kesehatan. Tetapi ini berbeda dengan Habib Rizik. Habib Rizik ini saat ini menjadi tersangka dan kemungkinan ini akan dipanggil paksa. Kalau biasanya dipanggil paksa setelah itu ditahan.
Nah, bagaimana teman-teman pendapat ahli terkait kasus ini? Kita akan lihat pendapat dari Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa ini adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Beliau adalah ahli hukum terkait hal ini. Maka kita akan tengok apa pendapat dari Pak Hamdan Zulfa. Ini kita ambil dari CNN Indonesia, teman-teman. Pakar soal acara Habib Rizik tak bisa dipidana tanpa akibat. Ini pendapat dari Pak Hamdan Zulfa. Kita lihat beritanya, teman-teman. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa mengatakan jerat pidana bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar PSBB baru bisa diterapkan jika ada bukti kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan. Hal itu dikatakan terkait proses hukum terhadap kerumunan massa di acara Maulid Nabi. Hal itu dikatakan terkait proses hukum terhadap kerumunan massa di acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan Putri Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta, Sabtu 14 November 2020. Polisi kemudian memeriksa sejumlah saksi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan dan panitia penyelenggara acara. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yono menyebutkan para saksi dipanggil lantaran ada dugaan tindak pidana dalam gelaran acara tersebut. Dugaan tindak pidana pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kata Argo Yono. Hamdan menyebut pasal 93 ini dapat dikenakan hanya jika sudah ada akibat lebih dahulu. Jika ada akibat terkait kerumunan itu, maka pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 baru bisa diterapkan. Ini menurut Pak Hamdan Zulfa, teman-teman. Cuma memang pasal pidananya itu harus ada akibatnya. Kalau nggak ada akibatnya, nggak bisa, katanya kepada CNN Indonesia pada Rabu 18 November. Akibatnya sehingga menimbulkan kedaruratan masyarakat. Menimbulkan kedaruratan masyarakat, enggak, tindakannya harus dibuktikan. Jadi ada tidak akibat kerumunan massa dari jamaah Habib Rizik Syihab? Artinya terkait kerumunan itu banyak orang yang terkena COVID-19 dari orang-orang yang melakukan kerumunan itu sehingga menimbulkan kedaruratan. Ini menurut Pak Hamdan Zulfa, kalau ada kedaruratan banyak orang yang terkena akibatnya, maka pasal ini bisa diterapkan. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sendiri mengatur sanksi pidana pelanggar kekarantinaan tersebut. Kita baca isinya, teman-teman. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 9 ayat 1 sendiri mengatur bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Itu teman-teman terkait undang-undang kekarantinaan nasional, di mana bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan undang-undang tersebut akan kena sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda dan atau denda 100 juta rupiah. Tetapi kalau kita melihat kemarin, teman-teman, bahwa Habib Rizik itu sudah didenda oleh Pemda DKI Jakarta, kemarin angkanya 50 juta rupiah dan itu sudah dibayar oleh Habib Rizik Syihab. Apakah kalau sudah didenda oleh Pemda DKI Jakarta akan juga didenda oleh undang-undang kekarantinaan? Jadi ini saya pikir hal yang aneh. Harusnya hukum itu kan satu, tidak double-double. Orang salah dihukum double. Ini saya pikir perlu diperjelas apakah yang dipakai undang-undang dari Pemda atau undang-undang kekarantinaan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa silahkan untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.